Hi guys, welcome back to Nik Sentuh Family Channel. Okay, nama berita Y. Aku sampai ke kita sama-sama gerai, lantang senang dalam semua pengawak. Diberi penggerai di mana, dituang ke rezeki, berlimpah ruah. Sarito ini sentuh di dapur baru, kanyumai, siti lagi resipi. Hari ini saya nak masak ikan. Saya nak masak ikan gulai buah terong yang bulat ya. Buah terong bulat ya. Ungu tapi bulat, bukan yang panjang seperti biasa. Saya nak gulai ya ikan dengan buah terong ya untuk makan tengah hari ini. Okay, tapi ingat like, comment dan subscribe. Okay, yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum ya, ataupun yang baru bersama channel Indik Sentuh, tolong subscribe ya. Okay, kita hari ini sebelum masak, mari kita lihat bahan-bahan yang saya gunakan ya. Okay, jom kita masak bersama Indik Sentuh. Okay, mari bersama Indik Sentuh masak. Ini bahan-bahan yang saya gunakan untuk masak hari ini ha. Ini ikan ya. Tadi masa saya beli, orang cakap ni ikan mancung. Nah, ini saya beli satu potong. Nah, ini nak saya masak dengan buah terong ungu ni, buah tomato. Nah, ini bahan yang rempah-rempah yang nak saya gunakan. Bawang besar, bawang putih, bawang merah, lengkuas, halia, kunyit, serai, cili kering yang sudah saya rebus, dan buah keras. Itu saja. Ini kena saya blend nanti, kecuali serai ya. Okey, ya ini bahan-bahannya ya. Saya nak masak ikan dengan buah terong. Ini. Okey, jom kita masak. Minyak sudah panas. Okey. Saya masukkan bahan yang sudah di blender. Serai dengan lengkuas. Saya masukkan air limau ya, saya gunakan air limau ya sebab saya tak ada asam jawa di rumah. Nah, ini saya masukkan garam. Cukup rasa. Ini masukkan buah terong. Okay, saya masukkan buah terong. Kita tunggu. Ya, masukkan sos tiram. Mana sos tiram? Sedikit ya. Masukkan sos tiram. Okay.
sedikit. Nah, terong sudah lembut. Kita tunggu terong lembut ya. Tutup balik, belum lembut. Baru saya nak masukkan. Oke, saya nak masukkan buah tomato dan ikan ya. Ikan. Ya, saya masukkan ikan. Sudah masuk. Oke. Cantik kan? Warna cantik merah. Saya tutup. Oke, sudah masak mana? Sudah masak. Oke, ikan saya nih. Ya, gulai ikan dengan buah terong. Buah terong yang bulat nih ya. Oke, cantik kan? Buah terong. Oke, sudah masak lah. Ini nak cuba ikan. Gulai ikan dengan buah terong ya. Gulai ikan, buah terong bulat. Ini nak merasa dia cukup asam garamnya. Memang cukup. Memang sedap. Berjaya saya. Berjaya sebab dia sedap. Kalau dia tak sedap, tak berjaya lah tu. Okey. Sudah ya, sudah masak. Jadi setakat ini video saya kali ini, harap boleh di ikut atau boleh dicoba resipi saya ini dengan ikan lain pun boleh ya. Okey, boleh masak macam tu ya. Okey, video saya berhenti di sini. Tapi jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Okey, we'll be back in my next video. Thank you for watching. Okay, bye. See you soon. Bye.